dan sini dia lokasi almarhum meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Adam Oge di konten Horror Time. Pada kesempatan malam hari ini, gua berkesempatan explore di salah satu rumah ya. Rumah kosong ini rumah sangat-sangat besar. Dan rumah ini mempunyai cerita yang sangat-sangat tragis ya, gua bilang ya. Gua gak bisa nyebutin lokasinya di mana ini karena privasi ya. Ini menyangkut privasi tempat ini cuy. Dan tempat ini mempunyai cerita. Pernah ada orang yang meninggal di dalam lokasi ini dan tidak ketahuan oleh warga setempat. Ketahuannya setelah 1 minggu baru ketahuan dan jasadnya pun sudah membusuk ya. Astagfirullahaladzim. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gue akan mengeksplor rumah ini cuy. Apa aja yang ada di dalam, kita masuk. Oke, ini dia penampakan depan rumah ini cuy ya. Dan ini, oh iya, gua lupa nyebutin dulu, katanya almarhum mempunyai salah satu hewan peliharaan, yaitu hewan peliharaannya ular ya. Dan ini dia kandangnya. Dan tapi yang bikin gua aneh, sang peliharaan ini mati dan tidak lama pemiliknya alias almarhumnya meninggal juga. Astagfirullahaladzim. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gua akan masuk ya. Ini dia sekeliling depan rumahnya. Gua akan masuk ke dalam cuy. Kita mungkin masuk dari pintu tengah dulu kali ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Oke, ini dia tempat, apa namanya, tempat santai ya untuk para tamu yang datang. Dan mohon maaf bila ada suara-suara bising, berisik, karena gua deket banget sama jalan ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gua akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Ini dia kondisi rumah saat ini cuy. Gue sedikit bingung cuy ya. Kenapa bisa, assalamualaikum, kenapa bisa, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullahaladzim. Di sini cuma numpang explore ya. Gue nggak ada maksud lain. Ini kosong cuy. Kita akan ke sini dulu kali ya. Assalamualaikum. Wow. Lihat, ini dia penampakan dari rumah tersebut. Gua akan satu persatu menelusurinya ya. Gila, ini rumah gede banget cuy. Mungkin gua kesini dulu ya. Gua mulai dari ujung cuy ya. Ini dapur. Ini dapur dan ada kamar mandi di sini cuy. Wow. Ada kamar mandi cuy. Oke. Oke, gua ini dapur cuy, ada salah satu piring, mangkok dan lain-lain di sini masih lengkap. Oke, kita ke kamar ini cuy. Gila. Bismillahirrahmanirrahim. Dilarang. Gua enggak tahu maksudnya ya. Assalamualaikum. Wow. Mungkin ini rumah anak muda ya, ada tulisan-tulisan dan gambar-gambar cukup kreatif sang pemilik rumah ini. Wow, ini dia ada terdapat sofa cuy dan sejadah Al-Qur'an. Gua enggak akan menyentuh ya. Gua enggak akan menyentuhnya karena gua belum punya wudu. Oke.
kita akan kemana dulu. Ini mungkin kesini dulu kali ya. Assalamualaikum. Ada kasur dan ada ruangan ini. Ini kamar mandi atau kamar lagi ya? Oke, ini kamar mandi. Oke, ini kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Oke. Di sini aromanya gak sedap cuy ya. Assalamualaikum. Dan ini dia, ini kamar berantakan banget. Atap juga udah bolong. Assalamualaikum. Kita akan menuju ke sana ya. Ini kosong tadi gua udah ini. Dan kejadiannya di sini nih cuy. Astagfirullahaladzim. Gua kesini dulu kali ya. Wow, ini sumpah bau banget. Bau banget sumpah. Terdapat kamar mandi. Banyak kamar mandi sini ya dua. Gue sudah menemukan beberapa kamar mandi. Dan ini juga ada cucian-cucian piring kotor. Dan masih banyak. Gila, bau banget sumpah. Asli, demi Allah bau banget. Ini tempat beribadah ya, tempat sholat. Dan masih ada galon. Oke. Bau banget sumpah asli. Dan sini dia lokasi almarhum meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. 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 Banyak sekali barang-barang yang tidak terpakai dan atap pun sudah bolong cuy. Oke. Kita ke ruang sebelah cuy. Kita kemana ya? Kita kesini juga kali ya. Oke. Dan beberapa kamar gua udah menelusuri satu persatu. Dan di sini juga gua udah menelusuri apa aja yang barang-barang yang ada di sini. Oke. Okay. Tempat ini belum lama terbengkalai, belum lama kosong sejak kejadian ada yang meninggal di sini, pemiliknya. Mohon maaf ya, ini yang pemiliknya bukan yang meninggal. Tapi pemiliknya ini orang jauh. Kita lihat dari sudut atasnya ya, masih bagus banget, masih mewah banget. Astagfirullahaladzim. Oke. Gua mungkin ini dia. Wow. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Kita akan ke sana ya. Kita akan keluar. Dikunci kayaknya itu ya. Dikunci, kita lihat sini aja kali. Kita akan cerita sedikit di luar rumah ini cuy. Gua gak bisa lama-lama disini. Sumpah ini bau banget. Astagfirullahaladzim. Oke. Gua mendengar sesuatu dari dalam cuy. Gila. Tutup dulu kali ya. Gila, lihat ya, di depan gua jalan tol cuy. Dan sekali lagi untuk ini ternyata dibuka cuy. Dibuka. Kita masuk dari sini. Assalamualaikum. Wow. Sumpah ini bau banget. Itu di situ tempat terjadinya orang meninggal cuy. Mati di tempat. Astagfirullahaladzim. Almarhum meninggal, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu karena kelamaan beliau meninggal. Jadi tempat ini, kamar ini sangat bau banget. Kita tetap lagi cuy ya. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Mungkin penelusuran pada malam hari ini gua sudahi ya. Di sana terdapat ruangan. Sebelum gua akhiri, gua akan tengok ke sini dulu sebentar. Sini ada kandang sini cuy. Oh, ini yang kamar tadi ya cuy ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Gua akhiri vlog gua pada malam hari ini. Gua ada moge. Gua pamit undur diri. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next konten selanjutnya.